Nas. Okey, Nas. Ni dia menarik adalah satu unik bagi Abang Nas yang tak ada lagi sebelum ni orang minta dengan Abang Nas. Abang Nas buat. Kemungkinan di rumah ni lah. Jadi ni adalah di bahagian sini. Ni yang panggil dia bookshelf. Tapi dalam bookshelf tu boleh jadi pintu. Ada pintu ni. Kita buka pintu ni. Macam ni. Dia betapa heavy ni pintu ni, rak buku ni. Jadi ada pintu. Dalam lagi. Ada dalam lagi. Ni yang Abang Nas cakap, dia memisahkan antara ruang tamu dengan dekat bahagian apa, turun ke bawah. Aku dah siap lah tu, kalau tidak kita boleh letak ni. Tak. Abang Nas cakap ni hidden door, tapi sekarang ni semua orang dah tahu dah ada pintu kat sini. Yelah, Abang Nas nak sampai kepada yang luar yang memang Abang Nas buat benda-benda macam ni. Ada dah tu, akak-akak tu nak buat lah, suami dia buat ni. Tanya nanti jumpa saya balik. Okey, Nani nak tunjuk lah betapa kemasnya hidden bookshelf ni, sampai saya pun hampir tertipu. Apa kata kita nak menyorok kejap? Tengok. Kita sorok sekejap.